Okey, hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni saya nak tunjuk biji rumput pula. Okey, dekat saya sekarang ni ada dua jenis biji rumput, iaitu satu jenis TB Mitsubishi TB33 dan satu lagi Mitsubishi TB43. Okey, biji rumput Mitsubishi ni sebenarnya dia ada banyak brand. Nama dia enjin Mitsubishi tapi brand biji rumput banyak. Banyak sangat, Tanagawa, lagi Okazawa, mungkin Tanagawa, Okazawa, Marunaka, Kas, Yumi Power dan lain-lain lagi lah. Banyak, Mitsubishi ni banyak. Dia banyak keluaran brand dia, brand Mitsubishi ni. Cuma enjin dia Mitsubishi. Okey, yang saya nak tunjuk pada hari ni, saya ada satu Mitsubishi. Satu brand Mitsubishi ni, brand dia Yumi Power. Yang ni betul-betul fully made in Japan. Daripada enjin, body dan handle semua sampai set made in Japan. Dia ada banyak keluaran daripada China pun ada, walaupun enjin ori Mitsubishi tapi dia made in China pun ada. Cuma hari ni saya tak mahu sembang pasal bab brand lain lah, saya nak tunjuk pasal brand ni lah hari ni. Okey, Mitsubishi dekat saya ni, dia selalunya kalau made in Japan ni, yang saya tahu ada dua brand, yang setakat saya tahu mungkin ada banyak lagi, tapi kebanyakan selalunya brand yang made in Japan betul fully sekaling dengan handle, brand Yumi Power dengan Kas. Ha, kalau model Kas tu mungkin mahal sikit pada Yumi Power ni lah. Okey, sekarang saya nak tunjuk yang TB33 dulu. Enjin TB33 Mitsubishi brand Yumi Power MB3600B. Ni model dia. Okey. Jika brand ni biasa dia bagi normal sekali dengan safety guard, handle dan juga blade. Okey, hari ni saya nak pasang dulu enjin ni. Mitsubishi ni saya nak pasang sekali dengan handle dulu, boleh tengok. Yang ni TB33 enjin dekat sini nampak dia tulis made in Japan, dan dekat crankcase pun ada juga, dekat crankcase, tapi saya rasa taklah mungkin tak pernah nampak sangat lah, tapi dekat sini memang ada tulis Mitsubishi. Dekat tangki ada tulis juga made in Japan sini. Okey, enjin Mitsubishi TB33 ni iaitu 33cc lah. Dan horsepower 1.7 horsepower. Satu silinder, enjin 2 stroke. Kena campur duty. Yang ini. Okey. Cara nak pasang ni senang aja. Saya pun nak tunjuk cara pasang sekali yang ini. Okey, kalau dalam kotak beli sebiji-sebiji, kalau beli tempat lain, online ke apa, mungkin dia tak asing lah. Sebab Mitsubishi ni enjin akan main kotak satu-satu packing macam ni. Boleh tengok yang macam ni, satu-satu packing enjin sebiji-sebiji. Dan juga kalau handle dia, satu kotak ni ada dua batang.
Jadi saya buka kotak ni, saya ambil sebatang saja keluar. Okey, yang ni batang Yumi Power. Dekat sini dia ada logo dia. Yumi Power logo. Sini handle tadi made in Japan. Nombor siri dia kat sini. Batang ada lagi made in Japan. Dan dekat gear case dia pun ada tulis made in Japan. Mungkin cahaya mungkin tak nampak lah, tapi sini ada tulis made in Japan. Okay, kalau pakai Yumi Power ni, batang dia agak sedap juga lah, ringan daripada brand lain lah. Walaupun Mitsubishi, tapi banyak brand lain mungkin batang dia berat sikit atau macam mana, ikut sedap masing-masing lah. Okay, sekarang saya nak tunjuk cara pasang dia. Okay. Nak pasang ni mudah je. Dekat sini ada semua siap. Tak kira lah mesin China ke, Jepun ke, Mitsubishi, Honda atau apa ke, dia mesti ada spanner, aksesori dia, tool kit dia untuk pasang. Dia datang sekali tool kit untuk pasang. Okay, yang ni tool kit dia. Okey, kalau China pun, made in China ke mesin, sama je. Mungkin made in China senang sikit pasang. Sebab ada throttle ni dia dah datang siap-siap dah, dia pasang dekat sini siap. Cuma kita ambil wire pasang je. Okey. Selalunya saya akan pasang handle dulu ataupun safety guard dulu. Okay, sekarang saya pasang safety guard dulu. Okay, saya pasang dah siap safety guard ni. Saya sekarang pasang handle.
Okey, handle ni boleh ikut sedap tangan kita pegang. Pegang dekat ataupun depan sikit. Tak, handle ni tak sesuai juga terlalu dekat dengan sini sebab tangan kita dekat dengan tangan kita ni nanti cepat lenguh lah. Selalunya kita akan tolak ke depan sikit bagi dia ke tangan kita sedap ke depan sikit lah. Ikut sedap masing-masing baru adjust nanti. Okey, dah siap ni. Saya pasang throttle lever. Okey. Siap pasang yang ni. Yang senang sekali nak pasang, pasang outer cable ni. Ni dipanggil outer cable. Pasang outer cable ni di engine dahulu. Setengah boleh juga nak pasang dekat batang dulu. Pun boleh. Tapi bagi saya cepat, senang, pasang di engine dulu. Dan sini nampak ada o-ring dekat sini, o-ring. Sebelah sini untuk masuk ke handle. O-ring ni, okey, o-ring yang dekat sini tujuan dia tak nak bagi panas, nanti grease dia tak mau bagi keluar lah, bagi kotak kuasa ni. O-ring ni aja kau. Okey, selalu bila nak pasang dekat kabel dalam ni ada minyak grease. Saya ambil minyak grease kat kabel dalam ni. Saya akan letak dekat o-ring ni sikit. Okey, bagi dia senang masuk dan o-ring ni masuk nanti dia takkan terkoyak. Okey, pertama saya nak pasang outer cable ni, saya akan pasang dekat enjin dulu. Okey, boleh saja nak pasang dekat enjin dulu ataupun nak pasang dekat handle dulu. Cuma bila satu orang buat kerja, saya suka pasang dekat outer cable ni, pasang dekat enjin dahulu. Sebab bila nanti kita akan nak masuk handle ni dekat sini, kabel dalam dia susah sikit nak masuk. Sebab dia tak sama lagi dia punya takar dia, lorong dia dengan die shaft yang dalam ni. Cuma kita masuk dekat sini nanti, kita boleh pusing dekat sini. Okey, nampak dah senang masuk ya. Dan kita lock. Ada yang getah ni, masuk balik ke dalam ni. Okey, dah siap. Okey, throttle cable masuk di sini dulu. Okey, nampak saya akan masuk. Yang ni pun boleh adjust lah, ikut sedap masing-masing lah. Tangan dekat mana kita sedap, kita guna.
Okay, yang ni ambil masuk lorong dia. Okay, nampak? Siap. Dah siap. Throttle ni banyak jenis. Kalau mesin lain-lain brand, lain throttle lah. Ada yang throttle ke depan, yang ni kabel naik daripada atas, ada yang kabel daripada bawah. Brand mesin lain-lain brand, lain-lain macam ada yang throttle tarik macam tu pada switch pun dekat sini. Yang benda ni switch dia dekat enjin. Okey, terus dah pasang siap depan. Kita boleh nampak dekat sini dia ada penyambung dekat sini. Okey, senang je penyambung ni. Masuk ada satu guide cap dia. Masuk dekat sini. Klik. Okey, siap. Sini dia dah bagi kabel tie. Boleh ikat dekat sini lah, lock. Lock dekat sini. Dan boleh lock dekat sini dua lah, dia bagi kabel tie. Okey, boleh lock. Okey. Tool kit dia bagi. Yang ini. Bagi model ni lah. Bagi brand ni, dia akan bagi tool kit yang ni. Okey. Siapa nak pasang mata dia pula? Senang saja. Okey, trik nak buka mesin rumput, bila kita akan buka, nak buka nut dia ni, dia ikut pusingan jam. Dan kunci lawan pusingan jam. Okey, lock dia dekat atas ni. Bagi model ni lock dekat atas. Okey. Sekian siap mesin rumput saya. Mesin-mesin pasang siap dah. Okey. Terima kasih bagi yang menonton video ni. Terima kasih banyak juga kepada yang subscribe di channel saya. Okey. Setakat ini saja video saya pada kali ini, dan saya akan buat video yang lain akan datang. Okey, sekian, terima kasih.